Intinya gini, defend yang bagus, defense yang baik, jadi jangan lumayan juga ya, kalau dia pas-pas trik, dia pas-pas trik. Jadi kita nyerangnya 3/4. Jangan sampai semuanya masuk ke daerah dan area dalam. Jadi ada satu orang yang safety. Karena pasti mereka akan melakukan pas trik. Itu sudah 99% ya. Karena mereka sadar gitu kan, mereka itu kuat. Makanya insya Allah lah, tapi nanti lah ya. Thank you.
setelah kita semua memang kita lakukan itu serius. Jadi ya quarter 1, quarter 2 satu dia sama poin sama itu sama ATM sama rebound. Defense kalau bisa kejar syukur, tapi tetap ya kita defense-nya zone marking di zona aja. Momentum daerah zona. Kang, gimana kan takutnya? Apa kita bikin sampai kan quarter 1 2 habis nanti kan babak 3 4 baru zone. Terus 1 2. Nah, quarter 1 2 fokusnya sama ATM. Pokoknya ya kalau defense enggak usah ngambil foul, ganggu. Maksudnya jangan pengen ngambil sih ngambil foul, tapi kalau ketara banget ambil enggak apa-apa. Sempat kali enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan usahain arahin aja bikin turnover. Kita bikin capek jadinya. Satu dua banyaknya antara 3-4 baru carinya poin yang pasti fokusnya di defense sudah gitu loh nggak ada tinggi apa zone-nya 2-3 aja ya oke okay. Belum mulai sekarang kami kita mengawali dengan game nggak apa-apa agak keras aja mungkin jangan terlalu lembek juga jadi Siapa? Ini deh HP. Siapa yang megang? 40 ya. Thank you.
berapa? 66 60. Ntar dulu gue megang ini. Susah apa gue makanya? Bingung gue, Ge. Tiga aja, tiga aja, tiga aja. Cepat, cepat.
Under 1 minute. Dia 14, 9 akhirnya 14, 9.